JJ Govinda resmi gugat cerai Sanas hari ini. Rumah tangga JJ Govinda dengan Sanas Sadiqah tengah menjadi sorotan usai istri Randy Jarnet membongkar bukti isu perselingkuhan Sanas dengan sang suami. Terbaru, beredar kabar JJ Govinda resmi gugat cerai Sanas hari ini. Kabar itu dibagikan kanal YouTube Info Artis yang mengunggah video berjudul Tidak Ada Kata Maaf, JJ Resmi Gugat Cerai Sanas. Terlihat potret kebersamaan Sanas dan Randy saat berenang, serta seorang pria berwajah JJ menunjukkan surat pada thumbnail. Tulisan keterangan pada thumbnail serupa dengan apa yang tercantum di judul. Hingga kini, video itu telah ditonton sebanyak lebih dari 1.100 penayangan. Namun, benarkah JJ Govinda resmi gugat cerai Sanas hari ini? Narator dalam video berdurasi 2 menit 3 detik itu mulanya membahas soal isu perselingkuhan Sanas dengan Randy tengah menjadi sorotan publik. Setelah itu, narator membacakan diklaim sebagai bukti pengakuan salah Sanas kepada istri Randy. Setelah menonton hingga akhir, tidak ada pernyataan resmi maupun bukti akurat yang membenarkan klaim JJ Govinda resmi gugat cerai Sanas hari ini. Pengunggah video hanya menampilkan foto-foto Sanas, Randy Jarnet, dan JJ Govinda. Oleh karena itu, unggahan tersebut adalah berita bohong. Tidak hanya itu, foto yang digunakan sebagai thumbnail adalah hasil editan yang telah dimanipulasi. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kabar JJ Govinda resmi gugat cerai Sanas hari ini adalah berita palsu atau hoaks.